Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Wasyanto, Juli 11 Oscar Foxtrot Delta. Kali ini saya ada pasien ini untuk power supply 35 ampere. Ini maksimal 35 ampere. Nah, ini belum saya coba nih. Ini modelnya kayak gini. Ini akan saya rombak, jadi standar saja. Elkonnya di dalam. Nah, di standarnya saja. Nah, ini udah modifan. Nah, dioda banyak tuh. Nah, ini diodanya nih. Ada 11 aja. 1 2 3 4 5 6 12. 12 ini 2. Nah, ini rencana untuk rig. Ya, mudah-mudahan ini nggak ada kendala ini rangkaiannya. Ini saya akan coba robak, saya modif semua ini, dibikin standar saja. Mulai dalam nanti ditutup. Kebetulan tutupnya ini hilang, nggak tahu kemana atau nggak dipakai. Nah, nanti ini. Loh, kita rombak saja. Saya rombak. Pak Suman, monitor Pak Suman, kedengar nggak ini Pak Suman? Jangan punya saya butuhnya tekan, dengan nah ini guys, waduh bayang nih, nanti kita masukin situ saja. Nah, ini masih pakai aja, nggak tahu ini ori apa KW, nggak tahu nih. Ini Raiden. Nah, ini barangnya. Oke, nah, kita standarkan saja. Wah, ini sudah. Saya masih ada kabel-kabelnya. Ini untuk AC. Ini kabel AC-nya ya. Dua rekan, apa
Monggo yang tiup-tiup masuk sekarang biar teratur. Ya enggak ganggu yang lagi pada ngobrol. Silakan yang tiup-tiup masuk. Pacaran dan B. Silakan masuk yang sepacaran yang tiup-tiup mau masuk. Ya, ini mau cek modulasi. Soalnya dari tadi pas dengar dari mandatnya kayak banyak yang nggak nyampe gitu, Jaduti. Ya, kalau pas dengar sudah menggunakan RPU apa belum? Ya, sudah kayaknya ini. Sudah ya? Iya. Kalau sudah masih sudah digunakan itu. Benar ya, Om. Yang dipegang ini 15, kayaknya ada yang tiup-tiup lagi. Monggo yang tiup-tiup masuk dulu biar enggak ganggu rekan yang lain. Silakan masuk. Monggo yang tiup-tiup masuk dulu biar enggak tumbrungan.